Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut. Masih di channel yang sama. Kali ini saya ingin melihat benteng ya, yang sebelumnya belum selesai. Hari ini saya ingin melihat apakah benteng tersebut sudah selesai. Dan untuk mengetahuinya, simak videonya sampai selesai ya, kawan-kawan semua. Dan melihat kembali ya di area stasiun apa perkembangannya di hari ini. Dan selanjutnya ingin melihat kegiatan di perlintasan dan pramuka ya, ada apakah perkembangannya di hari ini. Untuk mengetahui perkembangan reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut di area stasiun Garut ya, masih di Garut Kota, simak video ini sampai selesai. Kita mulai dari area stasiun ya, di depan stasiun kita lihat ya benteng ya, yang kemarin-kemarin belum selesai ya. Ini adalah benteng ya, yang kemarin itu sebelah sana rumahnya udah kelihatan, udah beres ya, sudah nggak kelihatan lagi kendaraan beratnya membongkar itu, memoga membongkar bangunannya, bangunan rumah berarti udah beres ya. Agak susah dalam membongkarnya. Kita lihatnya dari kejauhan, ini sudah membentang ya dindingnya ke sana, cuma yang pas rumah aja yang belum. Udah membentang dari kanan ke kiri ya, dari kiri ke kanan. Ini benteng-bentengnya, dindingnya tinggal pasang ya. Kita lihat ya di luar area ya, area stasiun. Seperti kita lihatnya ini udah kelihatan lebih bagus ya. Lebih ada perkembangannya dari area sebelumnya.
Ini saluran airnya. Ini kemungkinan bisa menyimpulkan kawan-kawan semua, coba tebak aja. Ini apakah jalan mawar ini akan dipindahkan ke belakang atau tetap aja di depannya? Dan untuk mengetahuinya tetap aja standby di channel ini ya. Ini dia di luar area stasiun ya, kawan-kawan semua. Di luar area stasiun sudah banyak perkembangannya dari hari sebelumnya. Saluran airnya sudah ada. Nanti saya deketinnya, gimana saluran airnya? Itu ke sana udah nggak ada beko lagi, nggak ada kendaraan berat lagi. Ini adalah saluran airnya ya, kawan-kawan semua. Ini udah jadi nih. Ini adalah kita masuk lagi ke area stasiunnya, melihat perkembangannya ada apa ya, perkembangan apa dibanding hari sebelumnya ya, kawan-kawan semua. Masih di area stasiun Garut, kita lihat-lihat barangkali ada perkembangan apa ya, atau tetap aja. Demikian perjalanan saya di reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut. Masih di area Garut Kota ya, tidak jauh stasiun Garut. Seperti kita lihatlah sama-sama tadi, bentengnya tinggal sedikit lagi dan rumah yang kemarin-kemarin dipugar udah beres ya. Tinggal dipasang bentengnya, mungkin esok lah atau esok mungkin besok beres kemungkinan ya, menurut saya. Dan tadi ya seperti kita lihat di perlintasan jalur pramuka ada pos PJA yang sedang dibangun ya.
Dan mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan mohon maaf pula apabila masih banyak kekurangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.